Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sari al-asmai wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta Kamis Misteri rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali, yang mana setiap Kamis acara atau konten yang ditunggu-tunggu akan selalu hadir di ruang dengar sahabat-sahabat subscriber Tia Titi Official dimanapun berada. Dan kali ini spesial ya, seperti apa, tidak seperti Kamis-Kamis sebelumnya. Untuk kali ini kita akan bikin podcast atau ngobrol-ngobrol rame-rame gitu ya, membahas tentang misteri tapi secara rame-rame. Nah kalau gini insya Allah gak takut ya. Kalau sendiri-sendiri kadang ada yang takut gitu kalau sendiri. Nah ini yang biasanya penakut, kalau rame-rame insya Allah gak takut gitu ya. Nah ini saya bersama Mas siapa aja ini, silakan perkenalkan diri. Monggo, foto-foto. Iya, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Digo Aliando dari Sulawesi Selatan. Oh keren, Digo Aliando yang pemain GGS itu ya, gandeng-gandeng serigala itu. Itu beda. Bukan. Ya, sangat malam ini bisa hadir juga acara ini ya, bersama Mirami. Ya, nama nah ini. Nah ini mbak-mbak ini yang dari Malaysia ini siapa namanya mbak? Iya, assalamualaikum juga dari aku, Liana dari orang jauh ini ya, aku datang dipanggil jauh ini ya. Iya, naik pesawat tadi. Iya, dijemput ya. Ini temannya Kak Rus ini. temannya Kak Rus ya. Kalau saya di siapa ini namanya dulu? Saya Emon dari Bogor. Oh dari Bogor ya. Ini mbak sih dari ngapak ya, bahasa ngapak ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyapa subscriber Tiodi Official, mudah-mudahan selalu tahu dalam ikutan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiodi Official, amin. Nah ini tahu nggak ini, kalau subscriber ini apa penonton setia ini, insya Allah udah tahu siapa ini. Tiumpake kereta Jawa, nama itu loh sahabat. Siapa yuk? Siapa ya? Gitu. Berarti kalau nah, banyak yang tahu banyak fan-nya ini. Aduh, juga, Masya Allah ya. Nah, ini ada Mas Dido juga yang pernah cerita waktu itu. Kalau saya nggak usah ditanya Mas Dio. Oh iya, iya. Udah kenal semua ya. Viral ini ya. Dulu pertama itu di Kamis Misteri itu cerita pengalamannya waktu di pesantren. Itu ada sosok yang menyerupai teman sendiri ya gitu ya, terus ada kayak cewek pucat terus berdarah gitu ya, dikasih asap rokok langsung hilang. Itu pertama, itu kami misteri pertama, asli pertama ini saya sama Mas Rido ini dulu kan gitu, Mas Rido ya pertama dulu ya, ini pertama sekali ini. Nah ini siapa yang punya pengalaman ini, siapa duluan ini? Ini yang saya penasaran ini, sebentar tak pilih dulu, saya pilih dulu ini ya, saya pilih dulu. Nanti yang lain boleh komentari juga, boleh nanya-nanya gitu ya. Monggo bareng-bareng nanti kita tanya-tanya gitu kan. Tapi yang menceritakan pengalamannya gantian ya, gantian. Oke. Okay. Saya pilih dulu ya. Bentar. Menurut penerawangan saya, kalian ada di Malaysia, silakan cerita pengalaman gimana. Aduh, harus dimulakan dengan aku ya. Wah. Oke. Pengalaman horor. Hantu Malaysia itu gimana? Saya penasaran. Hantu Malaysia itu gimana? Dia kalau hantu Malaysia itu ya sama saja. Cuman di sini tuh bedanya. Kalau Kunti itu di sini dibilangnya kakak cantik. Oh, itu ya, baru tahu lo ya. Oh iya, di sini tuh bilangnya kakak cantik dia. Mau ceritakan, aku mau menceritakan pengalaman aku waktu aku sekolah dulu.
Untuk pengetahuan semua, sekolah aku dulu tuh dia agak keras sebab memang apa ya, memang di dekat lah dengan gereja kan, dekat dengan Naya, makanya tempatnya agak keras lah gitu. Ceritanya di kelas tuh, di kelas bawah tuh ada biasanya kami ada simpan keyboard di situ tuh, ada keyboard, ada keyboard. Braille kan, memang ya memang ada simpan di situ. Tapi malam-malam tuh biasanya memang nggak akan ada pelajar yang akan berani ke sana tau buat malam. Gimana ya? Malam tuh ada satu hari tuh aku mau ke kelas. Masalahnya kalau aku mau ke kelas aku harus lalu ke situ. Tempat tuh kan agak keras. Harus lewat situ harus ya. Harus lewat. Ya harus lewat situ. Aku lalu di situ. Pas aku lalu aku dengar kayak ada orang, tapi kelasnya kunci, tapi aku dengar kayak ada orang main. Keyboardnya itu bunyi kayak ada orang main kan. Ada keyboardnya itu dimainkan dan lagunya tuh lagunya tuh kayak lagu yang serem lah. Bukannya aku aku aneh ya. Isabella gitu lagu Malaysia. Iya Isabella. Beda. Itu kan malah nanti orang nyanyi sekali di yang itu lagu pengen masih ya jaringanku. Halo. Oh sudah. Ya jaringan itu. Udah. Oke. Tanya lagunya tadi yang lagu apa yang aku harus mati apa tuh? Gilang-gilang lagi nih. Gilang-gilang sebentar. Jaringannya mbak. Loh. Halo, nah gimana coba? Wush. Deng. Deng. Jaringannya. Apa ini jaringan? Dia mengganggu mungkin ya? Kondisi di sana mungkin. Ya. Iya, safe gitu. Sepertinya dia ada makhluk yang lagi marah. Saya bercerita kayak gini ya. Yang terima. Jadi kalau lagu-lagu mati. Lagu-lagu tentang kematian. Iya lagunya. Iya lagunya ya. Lagunya tuh yang lagu malam ini kamu harus mati apa gitu liriknya, aku lupa liriknya tapi nadanya kayak gitulah. Memang Allah. Tapi merinding juga ya. Terus biasanya di jalan tuh memang akan ada buka lampu tau. Waktu itu aku jalan sama aku biasanya kalau pergi aku akan pergi sama teman. Tapi waktu itu aku pergi sama teman yang agak boleh melihat dari kit. Aku pergi sama dia kan yang bisa lihat gitu. Bisa lihat jin atau gimana? Maksudnya mungkin low vision mungkin kali ya, low vision ya. Dia bisa lihat. Dan dia bisa juga merasakan. Kalau soal merasakan, aku juga bisa kalau ada sesuatu itu kita bisa. Oh, berarti ya merasakan gitu kan? Ya, berarti fix nih indigo. Indigo pas kayak gitu tuh. Kan kita kan kayak, ya gimana nih ya? Tiba-tiba lampu di situ tuh sekitar situ tuh mati. Tiba-tiba jadi gelap. Ya kayak. Tapi nggak ada orang. Ya dia mati sendiri lampunya. Lampu di kawasan situ tuh mati. Memang dibilang lah temanku kayak gini, alamak lampunya mati katanya, gimana ini kok tiba-tiba lampu bisa mati, siapa yang matiin?
Lah, terus aku bilang kan cuma kita berdua sini, mana ada orang lain lagi, katanya. Kan cuma kita berdua yang di sini, katanya gitu. Terus aku bilang mungkin aku merasakan ada yang tidak enak ini, aku bilang kayak gitu kan. Aku cuma bilang kayak gitu. Ya. Aku cuma bilang kayak gitulah. Terus dia bilang, "Ya udahlah kalau gitu enggak jadilah kita ke kelas dulu. Kalau kayak gini takutnya nanti tar kita pulang ke asrama ntar diikut lagi gitu kan." Ih. Waduh. Nah, iya. Ntar diikut lagi katanya. Ya udah. Kita baliklah, balik ke sana. Dan pas itu udah pulang tuh ketemu guru kan. Guru nanya, "Ya tadi kalian kemana? Kok gak ada," katanya. "Kami ke sekolah." Terus dimarah sama dia. "Lah ngapain kalian ke sekolah waktu-waktu kayak gini?" Kayak aneh, tiba-tiba dia marah kayak gitu kan. Pas itu kami kayak kenapa emangnya. Terus dibilang, "Ingat ya setelah ini jangan lagi ke situ." Terus kami penasaran, so kita tanya, "Kenapa emangnya nggak boleh nggak dikasih ke situ?" Katanya, "Kalian tahu nggak tempat tuh sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya di situ dulu. Ada case orang dia mati, dia mati bunuh diri karena dia hamil waktu dia masih sekolah." Makanya dia bunuh diri. Di luar nikah, ya Allah. Iya, dia hamil masih sekolah, dia mati, dibunuh diri di situ, digantung diri di situ katanya. Di situ remaja lagi namanya. Aduh. Iya, masih dia masih remaja, dia hamil waktu remaja. Itu. Masih belasan tahun lah usianya. Iya, gitu. Makanya dibilang lah, setelah ini jangan lagi ke situ. Terus ditanya, "Ada apa-apa enggak tadi yang jadi?" Terus kita ceritakan apa yang jadi tadi, ada bunyi apa kibot semua itu kan. Nah kan katanya kan udah dibilang. Nah kan cikgu udah bilang. Aduh mak, cikgu lah panggil cikgu. Cikgu bilang tadi katanya. Nah kan katanya. Sebenarnya, oke, kalau untuk yang itu udah habis itu, tapi sebenarnya banyak ceritaku, tapi insyaallah nanti akan datang. Ya, kita akan lanjut lagi. Tak ajak lagi ya. Nanti biar kita hubungin sama Kak Tim Kamis Misteri buat di narasumber sendiri. Boleh. Boleh. Lebih serem dari ini juga ada, tapi rasanya pengen cerita yang ini dulu kan. Yang awal ini. Sekarang Sekarang lagi nih. Apa sih sekarang? Sikarang. Oke, aku pilih. Aku pilih. Aku mau milih yang itu tadi. Yang Siapa? Aliandro apa namanya tadi itu? Diego Aliandro. Aku pilih dia. Benar. Udah lama. Waktu mana 2014. Bentar dulu. Mas Diego nih dari mana? Perkenalan dulu, Pak. Ya. Kenalkan saya Diego Aliando dari Sulawesi Selatan. Udah tadi. Ya, gimana? Ada enggak suaraku? Ada. Cek. Oke. Dari mana? Dari Makassar. Sulawesi. Oh, Makassar. Oke. Sebenarnya kisah ini cukup udah lama dan membekas di ingatan aku sih. Waktu 2014. Waktu itu saya mana dia? Ya. Itu ada. Waktu itu saya lagi santai di rumah. Nah, tiba-tiba dia merinding tuh kayaknya, makanya sampai gak bisa berkata-kata dia. Ke rumah
Aduh. Merinding atau jaringan? Di Jawa. Jaringan. Tak tahu lah kan dia merinding atau jaringannya yang merinding. Nah, cek cek. Nah, dua-duanya merinding. Gimana? Des des. Ada enggak? Ada. Oke, waktu itu okay. Saya diajak ayah ibu untuk ke Jawa Timur. Untuk ke rumahnya sepupu. Jadi emang ya teman-temannya, ibu saya itu emang orang Jawa. Nice. 80% Jawa Timur. Nah. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Nah, rumah sorry, bukan sepupu, tetapi rumah nenek ibunya ibu saya. Oh. Nah. Oke, lanjut. Jadi emang ya itu di samping-samping rumah kakek saya emang terbilang cukup angker juga karena di pas di samping kanan rumah itu udah kuburan. Kuburan. Nah, itu udah kuburan. Terus saya juga memiliki 3 teman yang udah saya anggap geng di sana. Namanya itu saya samarin aja ya. Iya. Yeah. Gak bisa disebutin. Namanya itu Rehan. Terus Yaka. Sama si ini. Sama si Rizky. Rizky. Nah. Yeah, yeah. Kita 3. Emang kita ini Rehan, Jaka, Rizky, aku 4 orang yang udah seperti anggap saudara lah. Jadi pasti tuh setiap ke Jawa kita sering melepas rindu. Gimana kan? Tahu kan kawan lama yang gak pernah bertemu. Nah, suatu hari nih mereka mengajak aku untuk bermain-main di sekitar sawah kebun di mungkin 2 kilo dari rumah lah, dari rumah kakekku. Nah, awalnya aku gak tertarik, tapi karena si Rehan ini memaksa, ya udah. Tapi sebenarnya yang bikin aku gak tertarik ikut itu karena waktunya yang udah menunjukin pukul 5:30 maghrib. Udah maghrib. Nah, waktu itu kan kami masih umur-umur ini, umur-umur 10 tahun. Biasa kan? Iya. Iya. Nah, jadi waktu umur-umur segitu kan biasanya kita dilarang sama orang tua untuk keluar pada saat maghrib. Betul, memang hadisnya juga ada itu. Karena memang dilarang itu. Dilarang, di dalam Islam pun gitu. Iya, kita dilarang untuk pergi pada saat maghrib. Tetapi karena si Rehan ini memaksa, makanya kita pergi. Aku juga ikut. Nah, kami bermain-main di kebun. Nah, pas waktu menunjukkan itu udah azan maghrib, aku niat mau pulang, tetapi dilarang sama si Rehan. Rehan bilang, lebay sih loh, maghrib-maghrib udah pulang. Nah, aku bilang, orang tua aku itu larang aku untuk ini pulang dari lewat waktu maghrib. Nah, si Jaka ini bilang, alah, percaya aja lo sama tahayul. Nah, makanya karena si Rehan ini bilang, udahlah, gak apa-apa, sekali-sekali. Nah, aku ini ya udah sekali-sekali nggak apa-apa. Nah, pas kami lagi asik-asik main itu, tiba-tiba si Yaka ini kesurupan, guys. Kesurupan dia. Kesurupan. 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 Itu gimana? Nah, si Yaka ini kesurupan. Pas kami lagi asik-asik main, kita kiranya Jaka ini cuma bercanda doang.
Kan dia kan orangnya Jaka ini kan memang suka ngusil ya. Suka apa namanya ngusil dia? Usil. Ah, sama aja lah. Usil. Si Jaka ya, ini ya, emang suka usil dia. Jadi ya kita kiranya usil doang. Udahlah, lanjut aja main. Tapi lama-lama tuh tatapannya makin aneh. Kata si Rehan tatapannya makin aneh. Gitu. Rizky yang lihat itu juga takut dia. Nah, terus lama-lama si Jaka ini ngamuk, minta diantar ke pohon yang ada di tengah hutan dalam itu. Oh, itu pohonnya itu. Iya. Nah, aku bilang lah ke Jaka, loh, ngapain lo mau diantar ke sana? Emang ada apa? Antar aku aja. Nah, gitu. Ya aku di, ya udahlah antar aja. Aku sama kira dia, gitu ya? Ya aku kira dia yang ngomong. Ternyata nggak taunya malah. Waktu kesurupan suaranya kecil gitu. Iya. Aku kira mungkin si Jaka ini cuman ngeprank kita aja lah. Udahlah antar aja. Ikutin aja apa yang dia mau. Ya udah, kita antar lah tuh ke tengah hutan. Nah, di tengah perjalanan itu sebenarnya kita semua ini udah rasa gak enak. Udah ngerasa gak enak karena tingkah Jaka yang cukup aneh juga. Siapa juga yang mau minta diantar ke pohon yang ada di dalam hutan, di tengah-tengah hutan. Apalagi mungkin kan? Bener nggak? Iya bener. Nah, pas di tengah perjalanan itu, Rizky bisikin aku. Dia bilang, layar mati. Telegram lihat sesuatu baru bernama Nolan. Aku bilang, lihat apa? Nah, aku bilang, lu lihat apaan? Itu ada cewek pakai baju putih lagi gelantungan di atas pohon. Nah, aku bilang, udah, gua seliat yang aneh-aneh. Kayaknya itu yang masuk deh tadi. Abaikan aja. Terus kita terus jalan aja. Nah, pas aku udah ngomong kayak gitu, beberapa detik kemudian si Jaka ini hilang. Dia hilang secara tiba-tiba, nggak tahu kenapa hilang. Padahal tadi dia ada di samping si ini, si Rehan, dipegang sama Rehan. Sontak kita kaget dong, kita cari kemana-mana nggak dapat, sampai kita ngadulah ke orang tua kita masing-masing, termasuk orang tuanya si Jaka. Kita ngadu. Nah, semua warga yang ada di sana tuh bantu cari. Ada yang bilang si Jaka ini diculik makhluk astral. Ya kalau menurut kita sih kayak gitu, karena kan awalnya kan si Jaka ini kesurupan, minta diantar ke pohon yang ada di tengah hutan. Nah, di tengah jalan dia menghilang. Pas si Rizky ngelihat cewek yang bergelantungan itu, aku bilang, udahlah abain aja. Nah, dia langsung hilang. Sejak ini gak ada. Nah, bener gak? Dan itu memang ada sih, kayak diculik jin itu memang ada. Bahkan di zaman Nabi dulu, di zamannya Umar bin Khattab itu, ada seorang sahabat yang diculik jin itu 3 tahun, 4 tahun itu baru pulang. Nah, makanya. Tapi ini lebih ngeri lagi. Soalnya pulang-pulang nyawa udah melayang. Ya Allah, ya Allah.
Jadi gimana itu? Apa habis dicari sama warga apa di, apa ditemukan? Dicari sama si warga. Nah, si Jaka ini yang diculik. Kita cari setengah mati sampai 2 minggu enggak dapat. Sumpah. Ya Allah. 2 minggu enggak dapat. Nah, di 2 minggu itu ada salah satu warga yang ngelihat mayatnya Jaka ini udah ada di atas pohon sambil kepalanya itu di bawah, kakinya di atas bergelantungan. Insyaallah. Nah, setelah orang tuanya bentar-bentar, aku merinding nih. Aman. Lanjut. Nah, setelah itu setelah orang tuanya tahu kalau Jaka ini udah, orang tuanya gak nerima. Orang tuanya kira si Jaka ini ada yang bunuh. Tapi sebenarnya banyak yang bilang kalau itu jin, karena awalnya memang Jaka ini udah bertingkah aneh gitu loh. Dan itu emang kesalahan kita semua, karena kita emang ngotot untuk bermain waktu itu, dan itu memang udah maghrib. Makanya banyak yang bilang jangan jangan coba-coba keluar rumah pada maghrib, pada ya, saat maghrib. Hadisnya ada, tahan anak-anak kalian, karena saat itu memang setan itu bertebaran di mana-mana gitu. Kalau di dalam hadisnya yang iya, itu mengatakan juga bahwa di waktu maghrib itu jadi waktu si ibunya takut kalau si Jaka ini meninggal, stres dia. Yo, stres. Yeah. Punya stres. Ibunya stres. Ya, bahkan aku yeah saja pernah dianggap anaknya. Allah kasihan. Makanya. Nah, setelah Jaka ini meninggal, belum selesai masalahnya. Itu belum selesai, karena setelah Jaka ini meninggal, kiriman kami bertiga yang diteror. Diteror. Jaka atau wujud hantu perempuan itu atau gimana? Wujud Jaka. Gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya waktu itu aku santai-santai di dalam rumah sambil main handphone. Sebenarnya teror ke aku itu gak terlalu lama, tapi itu yang membekas di ingatanku. Karena aduh, merinding. Gak apa-apa, santai. Nah, jadi ceritanya aku itu waktu itu aku lagi santai-santai nih. Tiba-tiba lampu yang ada di ruang tamu itu kedap-kedip. Aku kan masih love vision, jadi pasti bisa ngeliat dong. Lampu itu kedap-kedip. Terus gak tahu kenapa, awalnya pintu ruang tamu yang kekunci tiba-tiba kebuka sendiri. Gak ada angin, gak ada hujan. Ya Allah, ini gak ada angin, gak ada hujan. Pasti dari mereka ini, malu gaib ini. Nah, malamnya itu aku gak ngirohin. Nah, tidurlah aku. Dalam mimpi itu, aku ngeliat Jaka. Wah, melihat Jaka yang diikat, terus merintih-rintih kesakitan gitu loh, Bang Tio. Ish, ya Allah. Terus dia bilang kayak gini, dia melototin aku. Dia bilang kayak gini, kenapa kalian semua gak ada yang ngelamatin aku waktu itu? Ush. Aduh. Ini kemungkinan korinnya si Jaka, ini jin korinnya si Jaka. Nah iya. Tapi kalau dia mungkin dia kayak gitu karena tak ada orang yang datang menyelamatkan dia. Iya, akhirnya korinnya yang sampai ngelakuin kayak gitu. Mungkin dia pergi dalam keadaan siksa, makanya dia tak rohnya tak tenang. Rohnya tak tenang.
Aduh. Dan dia tuh sambil megang pisau. Itu dalam mimpi ya. Sambil megang pisau mau ditodongin ke aku. Itu dalam mimpi sih. Tapi merasa kayak nyata banget. Pas dia mau ini, tiba-tiba aku tuh kebangun. Dan katanya aku tuh udah koma 3 hari. Enggak sadar-sadar. Astagfirullahaladzim. Mendingan aku keluar kamar lah. Takut. Sebenarnya aku merinding . Kita pada merinding semua. Aduh. Kali di kamar. Saya masih semuanya ada tidur di sini. Bentar. Ada. Makanya. Saya sendiri di rumah. Setelah kejadian itu, alhamdulillahnya aman. Aku aman. Enggak ada gangguan lagi karena aku di Rukia Mustad. Oh, aman. Iya. Nah itu tuh kisahku. Nah makanya aku saranin buat teman-teman jangan pernah keluar waktu maghrib. Betul. Apalagi tahan, apalagi kalian punya adik atau kalian punya anak, janganlah biarkan dia waktu maghrib. Ini sesuatu yang tahayul. Dan ini ada dalilnya, hadis ada. Iya. Makanya menurut aku jangan menganggap sepele hal ini karena ini semata bukan tahayul. Karena ada banyak kisah yang beredar. Dan satu lagi memang untuk ini ada hadisnya. Jadi betul. Kita dilarang, bukan cuma anak-anak, orang dewasa aja dilarang. Iya sebenarnya. Bukan cuma keluar, tidur aja di waktu maghrib itu udah tamat. Saya pernah. Jadi ingat ini, saya pernah itu ada seorang pasien itu waktu itu yang minta rukiah kan, itu masih bayi, itu tidur waktu maghrib, masya Allah bangunnya. Waktu bangun itu langsung nangis kayak ketakutan melihat sesuatu gitu. Gak diam-diam dia. Nah gitu. Terus saya ini ya ternyata benar kayak ini. Ada yang sosok wanita yang ganggu ya. Mungkin itu kalau di Islam itu namanya siapa itu jin perempuan itu. Ummu Sibyan. Nah kayak Ummu Sibyan. Nah, iya. Gitu. Mungkin kalau di kita itu Wewe Gombel. Iya, Wewe Gombel lah, kuntilanak apalah. Banyak di Indonesia ini banyak bahasa Mbak Kunti ya. Kalau di Malaysia iya, tadi Mbak apa? Kunti. Kalau di Malaysia Mbak tadi cantik. Mbak Cantik. Kakak Cantik. Kakak Cantik. Kalau bagus itu namanya mah. Jadi, gimana kalau Alia kita panggil Kakak Cantik? Kak Cantik. Mungkin dibilang kayak gitu karena kan rambutnya panjang, kakak kebaya. Iya. Makanya dibilangnya Kakak Cantik. Iya, makanya aku saranin buat teman-teman janganlah elekan masalah ini. Pokoknya dengarlah apa yang dikatakan, dinasihatkan. Karena bisa saja ini berakibat fatal. Iya, apalagi sampai ada nyawa yang melayang loh, nyawa loh ini sahabat ya. Masalahnya nyawa loh. Ya kalau cuma ada penampakan itu masih ini paling ya takut gitu aja, tapi kalau sampai nyawa Gak akan bisa kembali lagi sahabat. Ya itu sih kisahku, sebenarnya masih banyak sekarang, tetapi disimpan dulu ya. Kita simpan tetapi untuk podcast yang akan datang. Dan itu aja ingatlah sahabatku, karena jin itu atau setan itu selalu ada. Ada memang, ada. Lalu ada di situ. Mempercayai. Jin Islam, jin kafir. Oke, teman-teman. Sekarang pilih dulu. Ini saya kasih kesempatan memilih yang sudah cerita ya. Aku pilih. Selang-selilah. Yang cerita. Mas Bido. Mas Bido. Aku tuh banyak ceritanya. Dia lagi. Monggo Mas Rido. Tapi mohon maaf ya teman-teman, aku enggak ceritain soal terusannya cerita yang kemarin yang soal. Oh iya, itu nanti ya. Yang lain. Konten lain ya.
harus mencapai maksimal. Bentar, kok enggak dengar suaranya ya? Aku kemiat suaranya ya? Bentar dulu. Aku dengar. Bentar, aku cari dulu. Senyapkan untuk saya, mungkin aku. Kayaknya ya, jadi aku termiat suaranya. Jadi begini. Saya menceritakan tentang enggak tahu, enggak dengar suara dia nih, entar. Iya, silakan video. Ada apa? Almarhum kakek saya. Iya. Kakek saya dulu kan dia bukan apa ya? Dia itu punya tanggung jawab seperti apa tuh rokat itu mungkin kalau bahasa Rukiah lah bahasanya. Kalau nggak tahu kalau bahasa Indonesianya mungkin gue batin orang lah intinya gitu. Ya Rukiah lah, Rukiah gitu bahasa gampangnya. Ini memang pendek sih, pendek. Tapi agak gimana ya? Ya sah. Terus itu kakek tuh berjalan kan dia sendiri jam sekitar jam 10 malam itu. Nah abis itu kakek pas jalan itu di sawah lewat itu ada paha. Paha? 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 Iya tapi udah kering dan dia itu melompat-lompat gitu. Masyaallah. Ini mah bikin ini mah lebih pendek pada aku sama nenek saya. Jadi dia melompat-lompat karena kakek saya ini pemberani. Ya udah, nanya di kakek sama kakek saya dibaca-bacain hilang. Habis itu muncul lagi, ditangkap. Habis itu ya terus ditangkap di dalam digenggam terus katanya sih terus tertutup dibaca-bacain mungkin biar tersiksa lah itu paha ini. Iya. Nah setelah itu udah nggak ada sampai itu ceritanya, cuma asal usulnya yang sering beredar kenapa itu ada paha. Jadi katanya dulu itu mungkin tahun 70-an nih, dulu itu ada orang yang pedagang tahu. Nah di siang bolong itu di sawah memang sepi, bukan malam. Pedagang tahu itu dibunuh sama orang yang gak dikenal dan tubuhnya itu dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Termasuk paha, kepala. Aduh. Dan itu semua dimasukkan dalam lumpur di gimana ya? Ya Allah. Iya. Aduh, dipencar-pencar itu. Aku ceritanya pendek sih, nggak banyak. Cuma agak kasihan kalau dengar ceritanya. Iya, ini yang kasihan, kasihan ya. Karena ya Allah bisa dibayangin lah sahabat ya. Nah kalau sudah selesai silakan Mas Budi untuk memilih. Oke. Tinggal siapa saja nih yang belum cerita ini ya? Aliana udah. Oh ya, ini coba mungkin ada yang masih belum kak suara, Mas Temon? Saya nggak ada sih bang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak bercanda bang. Mbak Weni mungkin ada cerita pendek. Mbak Weni nggak banyak ini. Waduh. Terlalu aku saking banyak. Pilih pilih yang mana yang mau diceritakan ya, oke. Tapi maaf ya untuk teman-teman saya nggak cerita yang di asrama soalnya merinding nih, tegang saya nih. Cerita yang di rumah aja ya, di rumah. Iya. Jangan yang di asrama. Di asrama next lagi aja. Iya. Jadi rumah saya ini kan dekat sama kuburan. Kuburan keluarga dan kuburan umum, makam umum, TPU. Iya. Biasanya apa namanya ya? Kalau di makam itu kan biasanya kalau ada orang meninggal itu kan biasanya kalau meninggalnya itu orangnya itu meninggalnya nggak wajar itu biasanya kan ada apa ya suara-suara ya gitulah kalau malam.
Nah saat itu ada seseorang meninggal, tapi dibilang gak wajar ya wajar sih, karena ya itu meninggalnya karena sakit. Tapi dengar-dengar dia itu pernah pakai sesuatu untuk ini Mas Tio, kalau bahasa Jawanya ingon-ingon. Apa ini? Oh, ingon-ingon ya? Kayak tuyul semacamnya itu ya? Bukan, mempunyai... kayak ada punya apa ya, jimat kayak gitu loh. Oh, kalau ngeningon kalau makhluk hidup itu khodam, khodam. Ya khodam. Ya punya itu mungkin lah ya. Nah, itu apa namanya, dia udah meninggal. Kalau mau dia waktunya, di sini kan masih lengkap kalau selamatan ya, ada tahlilan. Misalnya meninggal sampai 7 hari full haji ya. Oh, tahlilan. Terus ada 40 hari sampai 1000 hari. Misalnya 40 hari di elat 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari. Setiap dia di ada selamatan gitu ya, itu malamnya besoknya kan tahlil ya, itu malamnya ada suara serigala di atas makamnya dia. Gimana? Di atas makamnya? Di atas makamnya dia. Ntar dulu, aku tarik nafas dulu ya. Jadi di atas makamnya dia ada suara serigala malam. Lalu bapak aku kan orangnya pemberani ya. Mau maaf potong. Ini suaranya doang atau penampakannya juga ada? Belum ngomong ini, belum selesai. Nah kan malamnya ada suara serigala. Besoknya tahlilan, terus malamnya ada suara serigala. Itu di makam umum ya, bukan keluarga. Di makam umum. Malamnya ada suara serigala. Terus bapakku kan orangnya pemberani, dia bawa senter. Nanti dulu aku tarik nafas. Dia bawa senter bapakku. Terus bapakku nengok ke makamnya dia. Lalu di atas makamnya dia ada penampakan serigala, kepala serigala, badannya manusia. Badannya ya. Iya, kayak gitu bilang. Insyaallah sih itu kemungkinannya ini Mbak Beni, mungkin ya, mungkin itu dulu khodamnya waktu masih hidup. Darahnya itu khodam berwujud serigala, kira-kira sih seperti mungkin itu. Mungkin seperti itu. Dia meninggal ya, mungkin seperti itu. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? Ya, meninggalnya enggak wajar. Enggak sih dibilang enggak wajar, tapi dia juga sakit. Ya gitu loh. Tapi setiap dia mau diselamatin gitu ya, entah 40 hari, 100, 1 tahun, 2 tahun, 1000, itu pasti malamnya selalu ada suara serigala. Pernah sekali bapakku nengok, ternyata memang di atas makamnya memang ada penampakan itu. Seperti itu. Ya. Ya, ini kalau di Islam itu namanya ini apa? Namanya istikhdam bil jan. Istikhdam bil jan ini mengambil pelayan atau khodam dari bangsa jin. Nah, ini memang bahaya sekali. Banyak bahayanya daripada untungnya. Bahayanya apa? Bisa saja kalau meninggal itu lama. Nah, ini pernah saya bahas waktu saya sama Mbak Vivi dulu dari Jawa Tengah itu. Nah, itu meninggalnya lama. Tidak hanya orang pasang susu, khodam pun bisa meninggalnya lama kalau enggak ini. Ada juga yang enggak. Nah, intinya kata para ulama itu di sini berbeda pendapat, tapi yang jelas ada yang memperbolehkan, tapi kalau orang soleh, jadi khodamnya itu yang dikontrol, bukan orangnya yang dikontrol. Jadi enggak sampai tersesat. Tapi kalau orang seperti kita ini, aduh jangan main khodam-khodam deh saran saya, karena kita yang dikontrol. Iya, nanti kita disesatin kalau itu emosian. Mending kalau kalian suka ingin ngobati, yang mending pakai doa-doa aja, nggak perlu hodam-hodaman kalau nggak bisa mengontrol. Gitu aja wes. Ya itu secuil cerita dari saya ya. Saya tidak sengaja tidak menceritakan yang di asrama karena nih. Ya nanti di asrama itu nanti untuk ini apa, untuk ya nantilah selanjutnya. Nanti saja, gampang itu ya. Ini kayaknya sudah semua ya, atau masih ada yang belum ini? Sudah.
Oh sudah semuanya, jadi gitu sabar ya. Nah inilah seru ya teman-teman ya, ini rame-rame. Kapan-kapan ini boleh kalau mau lagi nih rame-rame biar lebih asyik gitu ya untuk pembahasan kita. Nah jadi begitulah, ini pengalaman-pengalaman mereka yang apa namanya, ya menurut saya ini bisa menjadi hikmah semuanya, bisa menjadi hikmah gitu. Ya termasuk yang dari Mas Fajar, Mas Fajar. Salah sebut. Itu teman saya tuh. Tadi saya ngomong sama Mas Fajar itu salah sebut. Jadi Mas Diego ya. Nah, ini perlu benar. Enggak, tadi saya ngomong sama temannya Mas Fajar di luar gitu ya. Buat itu. Iya, itu teman saya tuh. Nah, itu enggak boleh kesal sama. Iya, kapan-kapan Mas Fajar tak ajak ke sini, kapan-kapan. Insyaallah. Nanti kita undang insyaallah. Iya. Iya, Mas Fajar itu katanya punya pengalaman banyak juga katanya. Ya, gitu. Terus. Iya. Nah, terus ini juga Mbak Weni dan teman-teman semuanya lah, ini intinya semuanya itu ada hikmah. Jadi kalau sudah mengalami kisah-kisah seperti ini, kita semakin percaya bahwasanya mereka itu ada, dan kita harus berhati-hati gitu ya. Gak boleh merasa sakit, dan gak boleh main-main masalah pedam, gak boleh ini. Nah, itu kita ambil hikmah, kita ambil sebagai pelajaran lah. Gitu. Itu saja sahabat Tia-Tia Official serta pendengar radio dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di kami misteri berikutnya, tentunya setiap malam Jumat insya Allah muncul. Dan nantikan terus narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan bersama tim Kamis Misteri. Insya Allah dapat menghibur Anda semuanya dan dapat menjadi kisah-kisahnya bisa kita ambil hikmahnya semuanya gitu ya. Terima kasih, saya Tio Aditya Asmuaja. Dan semuanya, ayo pamit, siapa aja namanya? Yeah. Saya Diego Aliando alias Diego. Nah gitu ya. Saya Emon. Mas Emon, terus apa? Dan saya Diana dari Malaysia. Pamit. Dari Malaysia temannya harus. belum. Ayo. Nah, terus. Mas Dido. Saya dari hati dia deh. Biasa. Ya, sudah dari luar. Ridho. Ya, kami semuanya pamit ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insyaallah berjumpa kembali di Kamis Misteri berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqla wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu sakung tumati. Pukul 22.43.